Hai guys, welcome back again with me, Sally Sherwin. Di video haulku kali ini guys, aku mau review plus rayon untuk outfit serba warna pink. Dan warna pinknya lebih ke warna dusty pink, yang menurut aku warna pinknya itu soft banget dan super cantik banget. Dan kali ini walaupun agak telat, tapi ini tuh edisi Valentine, jadi warna-warna pink gitu ya guys. Nah jangan skip videonya karena cakep-cakep banget, dan aku bakal kasih ke kalian mulai dari detail, harga, try on, dan lain-lain. So keep on watching, jangan di skip videonya. Nah sebelum kita masuk ke videonya, aku mau sapa dulu buat kalian yang baru. Hai, welcome to the family. Perkenalkan, nama aku Sally Sherwin, dan di YouTube channel aku ini aku akan banyak membahas mengenai lifestyle, tattoo beauty, shopping haul kayak gini, vlog, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian suka, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi, karena di setiap minggunya bakal ada video yang baru. Oke, tanpa lama-lama, I know kalian udah penasaran, langsung aja kita ke videonya. Guys, ini yang pertama dari Incredible Shop. Nah, di sini namanya tuh Moren of Shoulder Top, dan ini tuh pernah aku pakai dan kalian banyak banget yang tanya, guys. Harganya cuman 165 ribuan aja, guys. Tangan. Tuh ini tuh cakep banget. Aku suka banget sama cuttingannya, modelnya, warnanya, karena bagus banget. Tangan apa pas dipakai tuh langsung kelihatan kayak stunning banget, padahal harganya cuma 165 ribuan aja. Menurut aku untuk harganya sendiri sih nggak mahal, nggak murah juga, jadi standar. Dan dengan cuttingan seperti ini dan bahannya, menurut aku bahan premium ya, jadi menurut aku cukup murah sih. Jadi ya oke banget dan worth it to buy. Nah disini aku kasih lihat ke kalian ya, untuk bahannya sendiri, dia bahannya sendiri tuh lebih ke bahan apa ya, dia katun, tapi katun bertekstur gitu, dan gak gatal juga kalau misalnya dipakai, dan gak panas. Oke banget sih menurut aku ya untuk ini. Dan dia tuh ada beberapa warna juga guys, jadi gak cuma warna pink aja, dia ada warna black, white, pink kayak gini, dan ada warna red. Maksudnya menurut aku sih oke banget. Aku mau beli juga yang warnanya tuh putih, karena menurut aku ini cakep banget pas dipakai, jadi kayak kelihatan langsung stunning gitu loh guys. Dan cuttingannya menurut aku oke banget sih, karena dia ngebentuk badan juga dan oke dipakai, jadi nggak bikin badan kita tuh kelihatan aneh kalau misalnya pakai ini. Nah untuk harganya sendiri menurut aku nih standar dan worth to buy sih, karena ini cakep banget dan dia itu sedikit banget gitu loh untuk stoknya. Jadi kalau misalnya kalian mau, mending langsung aja, karena aku sendiri juga mau beli warna putih karena cute banget sih untuk kayak ini. Wah cute banget, dan wajib kalian banget kalau misalnya kalian mau pakai buat ngedate, ini bakal cakep banget sih. And next sih dari Grocer K-pop Star namanya. Di sini aku ambil baju kodok atau baju monyet, terserah kalian ngomongin apa, tapi dia itu overall kayak gini. Nah aku juga pernah foto deh pakai ini, dan kalian banyak yang tanya juga. Gak bayangin guys, itu harganya cuma 109.000 aja. Wow, bahkan lebih murah daripada top yang tadi. Dan ini tuh dia bahannya tuh bahan corduroy atau apa ya, dia tuh lebih tebel dan bertekstur gitu loh guys, kayak lebih kayak flanel sedikit gitu loh, jadi agak tebel gitu terus bertekstur, tapi nggak panas dan oke banget. Dan ini itu off size ya, jadi dia itu ukurannya untuk lingkar dadanya 94 dan panjangnya 107. Jujur aja di aku ini kebesaran, jadi ini kebesaran banget. Kalau misalnya kalian punya ukuran badan kayak aku, kalian bakal kebesaran, karena itu cukup besar sih menurut aku untuk kayak ini. Dan bagian ini nih yang besar sebenarnya di bagian ini. Nah untuk bahannya sendiri menurut aku oke banget, cuttingannya juga oke, semuanya rapi. Di sini aku kasih ke kalian tadi untuk detailnya, kalian bisa nilai sendiri kan. Untuk detailnya itu bagus banget sebenarnya untuk bahannya, untuk harga seratusan, cuman dia nggak ada seretnya. Jadi kalau misal kekecilan ya udah kekecilan aja gitu ya, karena dia nggak ada seretannya gitu loh guys untuk masukin. Dan itu oversize banget di aku karena kebesaran. Di sini aku kasih lihat ke kalian pas aku pakai tuh, itu kebesaran apalagi di bagian pinggang, karena ini bakal besar banget. Dan dia tuh all size, tapi oke banget, ini style Koreanya dapat banget. Dan dia tuh nggak cuma mau satu warna, nggak cuma warna pink aja, tapi dia ada warna coklat juga. Cuman aku sih lebih suka sama warna pinknya ya, entah kenapa kayak kelihatan lebih cute dan lebih stunning aja kalau misalnya pakai warna pinknya ini, karena pinknya ini oke juga. Dan itu ada kantong di bagian depan nih, bagian depan ada kantong, terus di bagian belakang juga ada kantong. Bagian depan dia ada dua ya, jadi ada kantong di bagian atas juga. Oke banget sih ya untuk detailnya, apalagi dengan harganya cuma 109. Menurut aku ini murah banget sih untuk overall dengan bahannya seperti ini, cuttingannya juga oke banget,
Bahannya pun menurut aku bahan import, modelnya juga cakep banget, kekinian. Harga cuma 109, menurut aku tuh worth to buy banget sih. Oke, lanjut, kali ini di next store namanya tuh Zestar Woman Shop. Nah, di sini aku ambil tumit yang warnanya tuh pink pastinya. Dia tuh seperti ini, guys. Tada! Warna pinknya cakep banget dan aku suka juga sama sebenarnya sama modelnya tuh bagus banget, aku suka. Cuman tak kenapa menurut aku cuttingan di bagian belakangnya tuh rada aneh sih. Jadi kayak kelihatan gimana ya? Jadi kayak kelihatan nonjol gitu. Jadi kalau misalnya aku pakai mesti harus ditarik-tarik. Menurut aku sih mungkin ya karena kebesaran, karena ini kan all size. Jadi cukup besar di aku. Jadi di bagian belakangnya tuh kayak naik-naik gitu. Jadi kayak mesti ditarik gitu loh, guys. Tapi overall semuanya oke, dan bahannya ini bahan rajut, tapi bahan rajutnya enggak yang panas banget gitu dan enggak gatal sama sekali. Menurut aku ini oke banget ya untuk bahan rajutannya. Nanti kalian bisa lihat sendiri aja, kalau misalnya kalian beli kalian nilai sendiri, karena menurut aku ini tuh enggak panas sama sekali. Nah, untuk harganya sendiri menurut aku ini cukup murah karena ini udah lengan panjang, bahan yang dipakai kan juga banyak. Harganya cuma 73.000 aja, menurut aku ini worth to buy banget ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri aja untuk detailnya. Detailnya sebenarnya oke banget, tapi entah kenapa ya untuk cuttingan di bagian belakangnya aja sih sebenarnya. Tapi untuk modelnya aku suka karena kayak kelihatan elegan gitu loh, guys, kalau misalnya pakai ini. Apalagi warna pinknya menurut aku warna pink yang cakep gitu. Nah, untuk ini dia ukurannya sendiri untuk LD-nya 70-120 dan panjangnya 50. Jadi cukup panjang, dia bukan crop ya. Jadi cukup panjang, bukan yang nge-crop gitu, tapi sampai bisa menutupi bagian pinggang. Kalau di aku sih ya, jadi kalau misalnya kalian tinggi mungkin lebih pendek sedikit ya. Dan untuk warnanya sendiri, dia ada warna ungu, merah muda, marun, hijau, hitam, dan putih. Nah, di sini kalian lihat sendiri pas aku pakai, kalian bisa nilai sendiri. Cakep banget gak sih pas dipakai? Ya pun itu kayak elegan gitu loh kalau misalnya dipakai menurut aku ya. Dan ini tuh juga nggak begitu crop, jadi bisa dipakai untuk formal-formal gitu, masih bisa kita bentuk pakai ini. Dan cuttingannya menurut aku oke banget, walaupun seperti yang aku bilang ya, dia di bagian belakang sih dia kayak naik-naik gitu. Dan untuk semuanya overall oke, nggak banyak juga benang-benang yang keluar. Karena biasanya kalau misalnya rajutan gini tuh banyak banget kayak benang-benang bekas jahit gitu yang masih nempel. Tapi kalau ini overall sih bersih ya menurut aku. Dan harganya juga cuma 73.000, menurut aku nih oke banget dan cute. Dan kalau misalnya kalian nggak suka warna pink, dia ada warna ungu juga. Dan menurut aku warna marunnya juga bakal cakep banget kalau misalnya kita pakai. And next guys, di sini namanya tuh Vero Knit Top. Nah, kali ini harganya cuma 40.000-an aja. Tarang kayak gini guys. Jadi modelnya dia itu nih, kalau misalnya sendiri dia itu rajut, tapi rajut yang kecil-kecil, bukan rajut-rajut gimana ya? Bukan rajut yang kayak tadi. Kalau tadi kan dia rajutnya besar-besar gitu ya, tapi ini lebih ke kerinkel-kerinkel gitu juga untuk modelnya. Nah, harganya 40.000-an aja, melakukannya worth it sih. Cuman entah kenapa dia aku tuh modelnya kan dia itu bakal kayak off shoulder gitu ya, tapi menurut aku kayak kecil banget gitu loh pas di off shoulderin itu bakal kayak susah gitu, entah kenapa ya, entah aku yang terlalu besar atau bajunya terlalu kecil, nggak tahu juga. Padahal dia ini all size guys, dan itu untuk LD-nya dia tuh 68-120, panjangnya 45. Sebenarnya untuk LD-nya itu oke, tapi di bagian atasnya aja jadi kayak susah untuk dijadiin off shoulder. Jadi ini tuh hanya bisa untuk jadiin atasan yang jadi onek aja gitu. Jadi kayak gak yang off shoulder off gitu loh. Jadi modelnya menurut aku kayak kurang besar aja di bagian sini ya, bagian depannya. Overall semuanya sih oke, untuk bahannya juga enak banget ya. Kalian bisa sendiri, aku kasih lihat ke kalian untuk detailnya sendiri. Nah, untuk bahannya menurut aku ini oke banget, dan itu gak panas, lembut juga. Cuman ya itu sayangnya cuttingan di bagian atasnya aja menurut aku kurang oke gitu loh. Jadi kalau misalnya dijadiin shoulder off seperti modelnya tuh kayak kurang bisa gitu loh. Jadi kayak bakal bunyi krek-krek, jadi kan takut ya. Jadinya aku pakein jadi kayak onek aja gitu ya. Sedangkan kalau misalnya dijadiin kayak onek, kayak naik banget dan kurang oke gitu loh untuk modelnya. Tapi yang mengingat harganya cuma 40.000-an aja, ya oke lah bisa diterima ya guys. Nah, sini kalian langsung aja lihat pas aku pakai. Nah, pas aku pakai ini tuh aku maksain banget supaya jadi shoulder off gitu juga sih, dan modelnya jadi kayak aneh aja gitu ya, kayak kurang oke aja, kayak kurang mantap gitu aja loh guys untuk modelnya sendiri. Nah, untuk warnanya sendiri dia nggak cuma warna pink ini aja, jadi ada warna krem, coklat, hitam, putih, dan biru. Nah, menurut aku sih kalau misalnya agak kurus lagi nih ya, jadi mungkin bisa ya kalau misalnya dijadiin shoulder off, karena kayak modelnya tuh bisa pakai gitu loh, tapi kalau ini kayaknya nggak bisa masuk gitu guys. Padahal cakep banget kalau misalnya bisa jadi kayak shoulder off gitu.
warnanya ada banyak sih, jadi bisa disesuaikan aja dan bisa nyetok nih kalau misalnya memang pas gitu ya kalau misalnya dipakai, karena dia warna, ada warna kremnya juga, jadi bakal kayak korek-korek abis kalau misalnya warna kremnya gitu ya. Jadi warna coklat, hitam, putih, dan biru. Wow, harganya murah banget sih, 40 ribuan aja. Tapi aku suka juga sama warnanya, menurut aku warna juga cakep. Nah itu dia guys untuk video aku kali ini. Gimana menurut kalian? Cakep-cakep banget sih untuk warna pinknya. Dan harganya juga menurut aku oke banget. Nah kalian bisa komen dong di bawah, menurut kalian yang mana sih yang paling bagus? Once again, happy Valentine buat kalian semua. Nah kalau misalnya kalian punya di hal lain, jangan lupa untuk komen di bawah. Atau kalian bisa juga DM aku melalui Instagram @sellysyanwin. Thank you banget teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasi, karena di setiap minggunya bakal ada video yang baru. Thank you banget buat yang udah nonton, and see you next video guys. Bye.